Kebahagiaan seolah enggan beringsut. Lihatlah bagaimana hebohnya saat Denny dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya di tengah hari bahagianya. Saling mencandai dan lempar kelucuan pun tak terhindarkan. Semuanya menambah semarak ulang tahun komedian juga host dahsyat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Happy birthday to you, happy birthday to you. Untuk yang paling terbaik, sahabat saya, sama-sama kita berjuang di dunia komedi di usianya yang keberapa? Yang ke-37, mudah-mudahan jadi pendewasaan yang lebih nyaman dilihat, bisa menjadi imam untuk keluarganya, biar rezekinya makin bertambah kembali buat Denny, sahabat saya, Bang Jali. Dah. Happy birthday to you, happy birthday Denny, happy birthday, happy birthday Denny. Selamat ulang tahun yang ke-17 buat Denny. Selain merayakan bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, Denny juga berbagi kebahagiaan dengan para penggemarnya yang tergabung di KBJ atau Keluarga Bang Jali. Keseruan demi keseruan terus bergulir dari pagi hingga malam hari. Para anggota KBJ setia mendampingi idolanya dari merayakan ulang tahun di panggung dahsyat pada pagi harinya maupun sesudahnya hingga malam hari. Pemirsa Intens, kan suami lagi sibuk, kita pengennya ikut bareng-bareng, ngumpul, makan kemana gitu, karena aduh waktunya susah, jadi yang penting ketemu yang ulang tahun, tadi udah nemenin nge-live dari pagi, nih anak-anak KBJ, kita makan bareng-bareng di lokasi syuting. Bayangin gimana gue gak sayang sama kalian, kalian begitu sayang sama aku. Iya, makanya mereka hari ini hari spesial gue, hari ulang tahun gue. Mereka datang support gue dari dahsyat, terus siang tadi live, mereka ngumpul. Sampai sekarang gue bikin ada acara baru, mereka masih bertahan sekarang. Gue juga sengaja abis ini, tadi udah pada makan, tadi rencana juga. Setelah syuting ini, baru gue mau ajak makan-makan semuanya gitu. Tapi karena tadi udah terlalu sore, udah kita pesan dulu makanannya biar kita makan, ntar kita tinggal nongkrong. Seneng lah, seneng banget. Mereka berangkat dari kotanya masing-masing, dari Padang, Aceh, segala macam, Surabaya. Datang hari ini, yang bisa datang. Dan yang bikin gue terharu juga, yang gak pada bisa datang, gue lihat foto-fotonya, mereka upload foto, motong kue tar buat gue di Surabaya, di Padang, di Palembang, tengah malam pada motong kue, ngasih potongan ini buat gue di mention ke Twitter. Seneng aja, seneng banget. Potong. Ih, keren lu. Ih, keren banget. Wih, bagus. Ini dari siapa? Coba buka aja Kang, buka. Oh. Keren. Wow. Belakangnya, belakangnya. Happy birthday Denny Cagur Maria Seria. Tuh, KBJ mana nih dia nih? Oh, tadi dia datang. Tuh, dia gambar motor gue. Tapi motornya kayaknya belum ada STNK-nya. Ya seneng, ya seneng semalam. Bahkan sampai sekarang gue belum tidur gitu. Karena semalam selesai jam berapa? Jam 3 sampai rumah jam berapa? Terus tetap gue jam 5 udah harus berangkat lagi dahsyat. Sudah, tapi senang tetap. Semalam udah bareng keluarga, bareng sahabat-sahabat. Hari ini masih di tanggal 29. Ternyata anak-anak KBJ ngumpul semua yang dari luar kota. Ikut bareng-bareng sama gue. Mulai dari pagi dahsyat, siang, sampai sekarang sore tengah malam ini. Malam-malam
masih pada ngumpul di sini. Mereka sengaja datang ingin ngeramain ulang tahun gue, jadi gue ngerayain sedikit bareng mereka. Seneng banget. Oke, pemirsa Inten, terima kasih. Telah ikut bareng-bareng sama kita, sama anak-anak KBJ dari berbagai kota dalam rangka ulang tahun Denny Cagur. Terima kasih udah bareng-bareng kita seru-seruan. Thank you juga buat semua anak-anak KBJ. Keluarga Bang Jale. Di tempat berbeda, berbagai kejutan menghiasi ulang tahun Al yang genap berusia 17 tahun. Di momen Sweet 17 tersebut yang digelar di rumah, sahabat-sahabat Al ramai-ramai memberi kejutan. Lantas, seperti apa heboh dan meriahnya ulang tahun Al yang telah sukses menjadi idola? Temukan jawabannya sesaat lagi di segmen berikutnya. Seperti ulang tahun Denny Cagur, kejutan juga mewarnai ulang tahun Al Ghazali yang dini hari tadi genap berusia 17 tahun. Sahabat-sahabat Al memberikan kejutan spesial di momen Sweet 17 yang digelar di rumahnya. Lantas keseruan apa lagi di momen Al yang kini sukses menjadi idola?